Oke, so guys, balik lagi bareng gue, Adrian Trimolana, di Gurame Asyik. Pada episode keempat kali ini, kita kedatangan tamu dari Bang Ilham. Kata beliau ini akunnya akun kroco, tapi kita lihat saja apakah akun ini memang kroco atau makhluk dari inti bumi, guys. Jika kalian penasaran, simak saja videonya. Oke, kita masuk ke akunnya Bang Ilham. Ini apakah Bang Ilham yang Jawa sering muncul di lab trimnya Bang Windah ya? Early Grey ya namanya. Kita lihat akunnya. Akunnya dibuat tahun 2022 bulan 3 tanggal 24. Oh, ini tanggal di ujung ya. Oh, berarti salah gua tadi ya. Apa nih? Apa yang bacaranya? Yomina. Ah, Yomina kah baca? Untuk medalnya aman kah? Oh, beberapa bolong. Tapi Cece sih yang bolong tadi kan? Cece yang bolong. Oke, untuk story aman. Untuk furnitur yang dipunya 580, ini 240. Kita lihat apakah akun ini ada anomali-anomali gitu kan. Kita lihat biasanya. Oh, itu tadi Yoroshiku tulisin. Gua kira ini ya, Mi ya sebetulnya. Ayo, 14 juta cok. Hah, gua baru lihat cok, 14 juta anjir. Anjir, 14 juta. Ntar lihat dulu. Ini batuh menung. Anjir. Bayangkan, pantesan 14 juta cuy. Penghasilan per hari ini 40 ribu, hampir 50 ribu dalam per hari. Anjir, ini paling rajin ya. Rajin login sepertinya. The real rajin login ya. Untuk formasinya itu 2, 3, 4. Ya sama ya, 2, 3, 4 ya. Oke, masih aman. Iya anjir, kalah gue baru 9 juta. Ternyata ada yang 14 juta coy. Gue baru nyadar loh. Untuk PO nya ada 19 ribu. Kita lihat depot nya. Depot nya aman ya. 19 ke ini LMD nya 14 juta. Bisa tuh ya, buat rakit PC itu ya. Oke, terus ini aman. Ini gak dipake. Ini tiket, ah ini sama ya, udah mulai anomali nih ya. Oke, ah, walaupun pengoleksi koper nggak lengkap sih ya, tapi adalah koleksi koper-kopernya. Oke, ini ratusan, ada ribuan juga LMD tiket. Oke, anjir, ini sedikit anomali nih guys, batu banyak kayak gini. Nguli batu terus. Tiada hari tanpa nguli batu. Oke, udah itu ya. Oke, kita lihat squadnya, apakah aman squadnya. Squadron, ah ya, squadron. Udah kayak ini aja. Pesawat gitu. Second squad. Transform, annihilation. Masih aman ya, gak ada anomali-anomali ya. Pause ini mah. Gak tahu juga. Oke, ini link, ini backpack. Mau dilihat kah store-nya? Kalau mau dilihat store-nya, boleh lah. Untuk jumlah operator bintang 6-nya, 1, 2, 3, 4, 7, 14. Ini kan 7. Ini 14. 21 21 22 23 24 25 26 27. Total 48 ya operator bintang 6. Kita lihat apakah ini M9. Oh, masih normal ya. Gua pikir M9. Ini masih belum M3. Ini masih belum M3. Ini masih M2. Kalau bisa ini, Bang. Kill ketiganya juga nih, Bang.
Skill 1 enggak usah lah. Enggak apa-apa, enggak usah. Ini skill 2 naikin, Bang. M3-nya. Ini pakai eksekutor ya. Apa bagus aja? Gua kagak punya. Jadi enggak tahu. Oke, jadi ini M9. Punya ini Milner. Ini oke, normal. Ah ya, di build dia, cok. Oke, normal. Ini kalau bisa nih semuanya nih, Bang, ya. M3 kalau bisa. Ini normal. Tapi resource-nya enggak ngotak, Kayak beliau nih malas ya. Malas nguli, malas naikin operator ya. Oh, ini masih belum M3 nih ya. Kayak sepuh pemalas kayaknya namanya. Bentar, Eja-nya Eja biasa dapat kah? Wah, kurang. Ini anomali nih. Jika Anda suka Eja, ini naikin juga nih M9. Jangan setengah-setengah, Bang. Ini gua mikirnya nih Anda nih sim Eja nih. Jangan setengah-setengah, Bang, ya. Masih stack 2. Oh, masih lagi di build ya. Oke, ini masih normal. Oh, ini masih nih. Ini naikin ya. Skill ketiga dengan skill kedua nih, Bang, ya. Oke, ini normal. Gak usah. Ini gak perlu. Ini skill ketiga bagus nih. Ini normal. Ini oke, nggak ada lagi yang perlu di ini naikin boleh nih Texas nih. Kok rata-rata yang gua review nih Texasnya kagak dinaikin anjir. Memang nyari operator high operator kah? Oke, ini normal. Itu tadi enggak dibuild tadi si ini Rosa. Oke, ini kalau mau dibuild, Bang, ya. Build nih. Si Shining. Ini enggak semua orang bisa mainin sih. Jadi enggak perlu lah ya. Kalau sampean kagak pandai mainin nih. Main apa? Summoner ya. Jika Anda pengen berguru dengan Summoner, silahkan dengan youtuber-youtuber luar atau teman saya itu, si saya Andri. Dia itu sepuhnya Summoner tuh. Nah, itu kalau mau belajar dengan beliau tuh silahkan ya. Ini nggak perlu bawa ini. Ini nggak perlu. Ini boleh nih naikin Helagur nih, tapi udah punya Milner, jadi nggak usah lah ya. Oke. Ini udah jarang sih. Sekarang udah jarang bawa ini orang ya. Karena udah ada Pozemka. Oke, ini enggak perlu. Ini Nietzsche ya. Enggak semua orang bisa main ya. Ini boleh dinaikin, Bang, kalau ini boleh, tapi enggak semua orang bisa main. Karena dia kan di pikosnya bisa ngurang sama kayak si ini. Sama kayak si siapa nama? Lee. Oke, normal, nggak perlu. Gua singkat aja guys ya, cari yang perlu gua build aja gitu. Yang perlu di build. Ini kalau mau silakan ya di build ya, kalau mau. Kalau enggak ya udah, enggak usah. Ini mantap sih. Ini kalau gua punya nih gua build cuy. Gua build bukan karena skillnya cuy, karena desain operatornya cuy. Karena desain operatornya cuy.
Kalau gue punya nih, sayangnya gue gak punya. Oke, oke. Oh iya, Ner tadi, tapi dia ada Saria sih. Tapi gak apa-apa lah, kalau mau naikin boleh lah nih. Stress, silakan ya stressnya. Gue pun masih belum lihat anomali dari akun kalian nih guys. Masih normal-normal. Walaupun anomalinya dikit tadi tuh ya. Anomali dikit. Gak ada anomali kayak apa gitu ya. Yang beneran anomali beneran itu gak ada masih. Cuman anomali skill-skillnya doang ya tadi. Oke, gak ada. Aman ya. Dah itu ya. Berarti aman tuh. Sisanya bintang 4 cuma tuh ya. Aduh. Ngelek-ngelek bang. Aman. Gak ada lagi. Tadi ini udah dapat, udah store. Mau lihat store kah? Kita lihat apakah beliau ini anu. Gak di build. Free to play coy. Gak ada. Free to play deh coy. Free to play. The real free to play kayaknya orang. Kelarin apa tadi bang? Mau ini kah? Stack berapa ya? Stack ES. Coba kita lihat stack ES nya. Aduh, praktis nggak bisa ya. Gak apa-apa lah. Kita lihat ya bang. Berapa lama tuh? 12. Wah singkat juga ya tadi, lama. Cuma kalau stack masih bisa di clear. Jarang nge-up operator. Oh, jarang nge-up. Berarti akun itu ya. Berarti udah masih bisa ya. Sekalian baca chat juga nih gue ya. Dari awal ya. Sampai mana tadi tuh ya. Yang menurut dia tuh berguna ya. Nggak seluruh kayak bintang 4 dinaikin gitu kan. Bintang 5 dinaikin gitu. Yang diperlukan ya. Gua DM ya bang. Oke, siap. Kita lihat skin. Apakah dia skin rata-rata dibeli gitu? Cuman skin Texas, skin ini. Oh, berarti dia. Oh, skin chain. Oh, dia beli ini. Gratisan ya. Ini gratisan semua nih. Dilihat-lihat nih. PO kagak ada nih. Cuman beberapa ya. Oh, dia beli chain. Dia beli ini juga ya tadi nih. Gua lupa sebutin. Kalsit Gracie Sensei. Terus ini. Oh, dia nggak beli nih. Suzuran dia beli ya. Oke nih. Ini yang terakhir kan. Yang terakhir tuh yang mana sih? Beli dua-dua kah? Skin si ini. Rasanya kan ada dua tuh skinnya tuh. Wah anjir, dibeli juga tuh. Oke,
Oke, ini. Apakah skin-skin summer beliau juga beli? Kita lihat ya, skin summer. Oh, skin summer nggak dibeli ya. Anjir, cuk. Dia beli, cuk. Oke, skin summer ini udah dibeli ya. Kenapa ini nggak dibeli, bang? Eh, gratis kah itu tadi? Si siapa tadi? Yang cowok tadi? Gue nggak tahu. Anyway, izin deh, bang. Oke, siap. Thank you, bang, ya. Oke, ini. Silahkan lihat sendiri, guys, ya. Ambil-ambil lihat juga. Oke, ini nggak dibeli. Ini nggak dibeli. Halloween cuman satu. Ini idol cuman kagak dibeli idolnya. Oke, ini iya nggak dibeli. Ini pun juga tidak. Oh, pantesan dia cuman beli satu skin doang. Yang ini yang dipakainya. Ini jadi kalau dia beli jadi percuma. Skin yang ini percuma dia jadi. Buat apa banyak skin kan? Ya mungkin begitulah. Ya gue tahu pemikiran beliau nih. Depot request. Oh ini elite 2 operator ya. Ada berapa elite 2 operator? 6. Eh 7. 14. 21. 14. 15, 16, 17, 18, 19. 19 20. Operator yang L2 nya 39. Dikit sekali masih ya. Tapi dia udah bisa kelarin semua stack tuh. Mantap sekali sepuh satu ini ya. Oke, sepuh nih. Dianggap sepuh nih ya. Sepuh sih. L2 nya cuma 39. Tapi dia bisa kelarin seluruh stacknya. Apakah masih ada lagi yang pertanyaan, bang? Jika tidak ada, mari kita lanjutkan ke akun selanjutnya. Nih Bang Amia dulu nih. Roco aku, bang.